Cek cek, bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi bersama channel AGM Lombok Moto Vlog di sini. Take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Ya, jadi hari ini itu ya ini pung ada lagi semangat-semangatnya untuk pergi keluar ngabuburit. Biasanya aduh udah males banget. Apalagi masih pandemi COVID ini yang bikin kita nggak bersemangat buat untuk membuat jalan-jalan. Ya, mumpung di hari ini itu masih tetap selalu semangat untuk buat konten video. Ya, terima kasih juga buat yang sudah mendukung lagi. Soalnya kemarin itu sempat berbagi gitu loh sama ada salah satu YouTuber, dia tentang enggak tahu dari mana YouTuber, dari tentang kejadian-kejadian di jalan raya begitu. Itu jadi banyak banget yang selalu tetap mendukung, jadinya mendukung channelku. Itu terima kasih banget. Jadi untuk bertambah semangat lagi gitu loh membuat konten. Ya, jadi daripada gabut nih ya, nggak ada yang aku omongin atau nggak ada yang aku iniin, aku mau menceritakan tentang motorku nih. Cerita tentang motor lagi. Ini sudah nih melanggar aja kegiatannya sukanya. Ya, jadi aku mau menceritakan tentang motorku ini. Nah, motorku ini kan kemarin yang sempat kalau kalian nonton video yang seminggu yang lalu nih, seminggu yang lalu, bukan yang video yang kemarin-kemarin ini ya. Seminggu yang lalu itu aku sempat ceritain motorku ini. Ceritanya kan motorku itu sudah di ya dapet lah, kalian harus nonton aja yang video yang di sini. Itu udah aku giniin dan juga aku perbaiki lagi. Itu kemarin itu sempat kambuh gitu loh. Nah, ternyata itu kambuh lagi, kemungkinan aku juga nggak pakai riset ulang lagi kan. Nah, terus kemarin itu sempet kambuh, itu aku injektornya itu aku bongkar lagi gitu loh, aku bersihin. Nah, setelah selesai aku bersihkan, setelah aku pasang lagi itu ini ya. Wah, di sini itu ya di Layaman dulu itu banyak banget orang trek-trekan. Tapi sekarang gak ada kalau orang trek-trekan ya. Banyak kan orang jual ikan aja isinya. Balapan-balapan liar, nungguin buka puasa. Di sini tempatnya. Waktu balap-balapan suka di sini. Garap sudah gak ada. Berapa hari lalu yang kemarin itu sempat kejadian lagi setelah aku perbaikin. Jadi itu terjadi lagi. Ya, kemungkinan setelah 5 tahun, sudah hampir 5 tahun lebih, motor ini itu udah nggak ada pernah diapa-apain gitu loh. Hanya cuman di servis, yang harus diganti, mana yang harus diganti, mana yang harus enggak diganti, kan seperti itu gitu.
Nah, kebetulan tadi barusan aku selesai servis. Nah, sekalian aja lah aku daripada dia ngadat lagi. Udah sekalian aku reset sambil aku perbarui fanbase-nya, guys. Itu satu ini ya, satu paket sama roller juga aku ganti semua. Alhamdulillah ini sudah agak enak nih motornya sekarang. Tarikannya pun sudah udah ringan ya. Kalau kemarin itu memang sih agak berat tarikan bawahnya, karena kan ya valmet-nya itu sudah retak. Itu memang harus diawal kalau 5 tahun. Sebenarnya katanya sih kalau di kilometer itu sekitar 24 km itu baru ganti gitu loh. Ya kalau sebenarnya kalau dalam ininya sih mekanik dari sistem ininya, pemakaiannya itu ya nggak perlu sampai 24 km. Ini aja sudah 21 km gitu loh. Itu aku aja sudah ganti. Tuh guys. Nah, ini tembus jalan ampunan lagi. Wah, banyak banget memang ya orang-orang yang anu ini. Apalagi mau deket-deket lebaran nih. Wah, kalau lewat sini itu pasti selalu macet. Tuh kan macet. Salah kalau dia masih begini, bro. Sebenarnya yang sebenarnya itu ngasih yang nggak mampu. Kalau di jajanan itu, nah kalau bedanya takjil sama bersedekah itu kan beda. Nah kalau takjil itu berbagi, kalau bersedekah itu ini bersedekah itu memberikan orang yang tidak mampu, misalnya kayak di jalan, kayak nganggur, kayak seperti itu, itu baru. Nah kalau kayak gini kan dia bersemangat berbagi, kita takjil bro. Itu bukan bersedekah. Kalau bersedekah itu beda. Kalau bagiin takjil itu dia bagiin ke orang-orang gitu loh. Itu banyak banget yang nggak tahu itu gitu loh. Kalau bersedekah itu ngasih orang yang di pinggir-pinggir jalan aja, nggak usah di orang yang gak ini, orang yang mampu lah ibaratnya. Orang yang nggak mampu kita berikan. Nah itu berbagi takjil mah itu bukan. Nah, kayak seperti ini itu baru dikasih gitu loh. Tapi kalau ya begitu lah, pasti ada aja yang ribut. Wah, banyak yang mengikuti jejak saya ternyata kayaknya ya. Berbagi-bagi nih, tapi berbaginya nggak berbagi itu ya, di tengah jalan, di bukan di pinggir jalan berbaginya, malah orang yang mampu dikasih. Ya karena sebagian orang tidak tahu apa sih itu kan. Nah kayak seperti ini, itu contoh kita kasih. Karena tapi memang sebagian sih sudah ada gitu yang ngasih, ada yang belum, ada yang sudah. Wah, ada polisinya, kemarin ada polisinya di sini. Udah bubar. Kinta Coffee, waduh.
banyak sekarang kafe, tapi gak pernah nongkrong-nongkrong kayak begitu. Rosi aja pakai helm, masa kamu gak? Wah, astagfirullahaladzim. Gara-gara gebur tuh. Aduh, gak sempet nolongin, tadi mau nolongin sebenarnya. Gak tahu orang gak ada di belakang kan. Aduh, kejadian lagi. Bulan puasa pelan-pelan lah, Pak. Sama Mas Bro. Jangan ngebut-ngebut di jalan, santai-santai aja. Wah, tuh macet di sini. Tumben. Macet lagi, cet. Gara-gara si lampu merah lama. Pak polisi jadi bingung. Orang-orang ikut bingung. Yuk maju, arik mau. Lampu merah lagi. Terobos aja mah. Pasti orang begini tuh. Tahu dia lampu merah, padahal terobos aja lah. Tetap selalu safety di jalan, hati-hati. Lihat kiri kanan, tetap selalu menggunakan atribut-atribut seperti helm, spion lengkap dan semuanya. Patuhi peraturan lalu lintas dan jangan lupa selalu jaga jarak. Terima kasih teman-teman nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Agak Melombok Motovlog pamit dulu. Dadah.